dendam. Tiga orang menembus kabut dan masuk ke dalam kehidupan kami. Selama beberapa keturunan, kami hidup di bawah bayang-bayang kelam penjajahan. Kami hidup dalam penindasan, setiap nafas sebagai budak. Ketika melanggar satu-satunya hukum yang berlaku, ajal menanti saat kami dipilih. Death. Aku lahir di dalamnya. Buku dibakar sebagai tanda bahwa aku adalah hak milik seseorang yang memperbudakku dalam kerajaannya. Sampai suatu hari, tiga orang menembus kabut dan masuk ke dalam kehidupan kami. Mereka datang untuk balas dendam. Tanpa mereka sadari, di sini, di dunia kami, mereka akan menjadi legenda. Sebuah film perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda. Mereka adalah keturunan seorang sultan. Ayah mereka bernama Sultan Hamzah. Waktu itu, kenapa mereka hidup jauh dari tanah leluhur? Ayah mereka Sultan Hamzah dan Arana, melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda di bawah pimpinan Van Trah. Mereka dicari oleh Van Trah bersama antek-anteknya untuk dibunuh. Mereka berdua berusaha kabur sambil membawa Jamar dan Suo yang masih bayi, sampai ke Amerika. Mereka datang untuk balas dendam. Padar, Kitty, Trans.